Jenis kuliner khas Purworejo Selatan berupa nasi penek merupakan jenis takjil atau makanan yang paling diburu oleh para pembeli di pasar Ramadan Jenar. Yang biasa mangkal setiap sore saat bulan suci Ramadan di pinggir jalan Raya Purwodadi, Purworejo, atau tepatnya di depan pasar Jenar Wetan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saking ramainya, antrian untuk membeli nasi penek ini kadang sampai bisa mengular. Mungkin hanya dengan hitungan jam, jenis kuliner paling diburu ini habis terjual. Sehingga para pembeli harus datang lebih awal atau rela antri agar bisa menikmati sajian khas nasi dengan lauk daging ayam atau telur bacem dan gudeg agak pedas ini. Di pasar Ramadan Jenar juga banyak menu takjil lainnya yang dijajakan oleh puluhan pedagang tiban yang biasa membuka lapak di sana. Tak mengherankan jika setiap sore hari di bulan suci Ramadan di tempat itu dipenuhi oleh pedagang dan pembeli yang datang dari beberapa wilayah kecamatan, seperti Kecamatan Bagelen, Purwodadi, maupun Ngombol. Selain ada menu andalan nasi penek, pembeli beralasan datang ke pasar Ramadan Jenar karena dagangan yang dijajakan super komplit. Sehingga banyak pilihan takjil yang bisa dibeli di sana. Dapatkan momen Ramadan ya Pak ya? Ya, Ramadan, setiap sore selada. Kalau lain Ramadan ya ada satu. Mulai jam berapa sampai jam? Mulai jam 2:30. Oke. Jadi kan? Jam 7, semua. Di pasar Ramadan kali ini seperti apa? Ya, alhamdulillah lumayan ramai mas daripada tahun yang lalu, apalagi pas waktu itu loh corona gitu kan, ramai yang sekarang. Tapi nanti kalau seminggu sebelum Idul Fitri tambah ramai, soalnya udah ada yang mudik toh. Iya. Dari Purwodadi, Widarto, Bagelen Channel, melaporkan.